Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Diksimania dan sahabat teman-temannya, pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah BBM basi. Kok bisa BBM tersebut basi? Pada video di depan tadi kita sudah mencoba untuk menghidupkan kendaraan, ternyata sampai 4 kali kita percobaan starter, kendaraan tetap tidak bisa hidup. Nah, salah satu penyebabnya adalah BBM tersebut basi. Nah, kenapa bisa BBM tersebut basi? Jadi bukan hanya sayur atau makanan saja yang basi, tetapi juga BBM bisa basi karena kendaraan ini telah saya tinggal selama lebih kurang 6 bulan. Jadi BBM ataupun bensin yang ada di dalam tangki atau tangki kendaraan tersebut telah tersimpan cukup lama, yaitu sekitar 6 bulan juga, sehingga memungkinkan untuk terjadinya penurunan nilai oktan ataupun kadar oktan pada BBM tersebut. Apalagi kendaraan kita hanya memakai BBM premium dan jarang sekali kita menggunakan BBM Pertamax, apalagi saya tidak pernah memakai Pertalite. Nah, BBM yang terlalu lama mengendap di tangki mobil itu akan merubah struktur senyawa dalam kondisi bercampur dan terkontaminasi di dalam logam tangki untuk waktu yang lama. Nah, hal ini mengakibatkan kendaraan akan sulit untuk dihidupkan, dan kemungkinan juga kalau lama-kelamaan akan membuat tangki menjadi korosif. Nah, untuk menghindari agar bensin tidak basi, yaitu janganlah menyimpan kendaraan di bawah terik matahari. Kebetulan di sini kita tidak ada atap, sehingga kita hanya mengandalkan tutup terpal saja, dan itu yang menyebabkan BBM tersebut bisa basi. Jadi yang selanjutnya mungkin mengantisipasi kalau kita akan bepergian jauh dan jangka waktu yang lama dan kendaraan tidak kita gunakan, maka isilah kendaraan tersebut dengan BBM yang minim, sehingga tidak akan banyak berpengaruh terhadap penurunan nilai oktan yang ada di dalam tangki karena jumlahnya sedikit, sehingga apabila kita akan menambah dalam tangki dengan jumlah yang cukup banyak, maka oktan yang rendah tadi akan tercampur dan menjadi nilainya akan cukup tinggi dibandingkan dengan bensin ataupun BBM yang basi yang ada di dalam tangki dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, dari beberapa artikel yang saya baca, saya temui, itu salah satunya adalah dari Shell, yaitu mereka menyampaikan bahwa penyampaian atau penyimpanan untuk BBM di dalam tangki itu idealnya adalah 2-3 bulan. Namun jika lebih lama, maka mereka tidak merekomendasikan sebab bisa merusak mobil. Itu informasi dari Shell, berarti jangka waktu BBM mengendap di dalam tangki kita itu sekitar 2-3 bulan saja. Selebihnya kemungkinan akan menjadi basi. Nah, faktor dan penyebab serta pendukung kenapa bensin kita basi tadi di depan sudah saya sampaikan secara sekilas. Baiklah, ini kita akan sampaikan secara lengkap.
Yang pertama adalah faktor SPBU. Bensin atau BBM yang basi bukan hanya kesalahan mutlak para pemilik kendaraan, karena berbagai permasalahan yang kerap timbul jika kendaraan mogok. Namun, mogoknya kendaraan bisa juga karena tempat pengisian bahan bakar ataupun SPBU kita sering bergonta-ganti, dan setiap pom bensin, tentu saja kita sudah tahu penanganan kebersihan tangki timbunnya bisa berbeda-beda. Hal ini tidak lain karena ada pihak pom yang kurang baik dalam perawatan tangki, ada yang baik, tapi kita tidak tahu yang manakah pom bensin tersebut yang perawatannya baik, apalagi kita dalam perjalanan yang jauh yang selalu kita mengisi bensin di tempat-tempat pengisian bensin umum. Nah, tidak heran juga apabila terjadi keadaan di mana bensin tersebut yang masuk ke dalam tangki kita itu adalah BBM yang telah basi karena adanya penurunan kualitas BBM. Yang kedua adalah faktor terlalu lamanya penyimpanan BBM di dalam tangki kendaraan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penyimpanan ataupun BBM yang di dalam tangki itu tidak boleh lebih dari 2 atau 3 bulan seperti yang dipaparkan oleh Shell tadi. Maka apabila lebih dari tersebut, kendaraan akan sangat sulit untuk di starter. Ya, kita sudah coba tadi di depan bahwa kendaraan sangat sulit di starter. Nah, memunculkan dan akan memunculkan persoalan baru di mana kemungkinan terjadinya korosif di dalam tangki karena adanya ruang kosong di dalam tangki yang tidak terisi oleh BBM dan tidak ada aktivitas, sehingga mengakibatkan udara yang ada di dalam tangki tersebut terjebak dan akan mengakibatkan korosif. Karena kita tahu udara itu adalah mengandung air, sehingga air sangat mengganggu bagi logam. Nah, inilah akibatnya kalau terlalu lama, maka akan bisa menjadi korosif pada tangki. Di samping juga penurunan oktan, karena kemungkinan kalau sudah cukup lama, yang biasa kita pakai premium atau RON 88, maka kemungkinan sudah menjadi RON 60, bahkan mungkin 50, sehingga sulit sekali untuk menghidupkan kendaraan. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor BBM yang seringkali kita membeli di eceran. Nah, bagi kita yang terbiasa membeli bensin eceran, kemungkinan terpapar bensin basi ataupun penurunan kadar oktan pada BBM sangat besar akan kita alami. Hal ini dikarenakan penyimpanan BBM atau peletakan BBM pada etalase penjualan BBM eceran itu biasanya diletakkan di depan tokonya dan akan langsung terkena sinar matahari. Dan kita juga tidak tahu sudah berapa lama mereka stok di rumahnya ataupun di dalam drum di belakang rumah, kita tidak tahu. Dan berapa lama BBM itu telah tersimpan di situ. Dan kemungkinan drum itu juga disimpan tidak pada tempat yang teduh, tetapi dibiarkan di ruang terbuka dan langsung kena sinar matahari. Dan kemungkinan BBM akan menurunkan ataupun akan menurun kadar oktannya, sehingga BBM yang kita beli adalah BBM basi. Nah, kesimpulannya, apabila kendaraan akan kita tinggal cukup lama, maka sebaiknya isilah BBM secukupnya saja dan jangan meninggalkan BBM pada tangki dalam kondisi penuh ataupun banyak. Nanti akan sia-sia dan kita akan mengalami kesulitan untuk menghidupkan
menghidupkan kendaraan karena BBM telah basi, dan apabila kita kuras juga akan mengalami kesulitan untuk mengurasnya, belum lagi tangki yang ada di kendaraan kita sudah cukup lama, bisa mengakibatkan kerusakan yang berkelanjutan pada tangki yang akan kita buka jalur pembuangannya. Nah, untuk yang kedua, apabila penanganannya kita tidak mampu untuk membukanya, maka sebaiknya kita lakukan kendaraan tersebut dengan berjalan sampai kira-kira BBM tersebut sampai cukup, sampai dengan SPBU, dan akan kita isi dengan BBM yang lebih fresh lagi. Nah, sekarang logikanya apabila BBM tersebut kita campur dengan BBM fresh, seperti misalnya oktan yang ada di tangki itu telah menurun menjadi 60, bahkan bisa 50, bahkan 40, sementara yang kita isi hanya premium dengan oktan 88, maka pencampuran antara oktan 80 dengan 40 dibagi 2. Jadi tidak mencukupin untuk setingkat premium sekalipun dengan RON 88. Nah, apabila dengan BBM yang penuh, kemudian pembandingannya dengan sepertiga yang kita isi ke dalam tangki dengan BBM fresh, itu lebih parah lagi, sehingga untuk menormalkannya kembali seperti menjadi BBM fresh itu membutuhkan waktu yang cukup lama, sampai BBM tersebut kita isi terus-menerus dengan yang fresh. Tetapi selama itu juga kita akan mengalami kendala, kendaraan akan sulit hidup karena RON ataupun oktan yang ada di dalam tangki kita tidak mencukupi untuk menghidupkan kendaraan sesuai spesifikasi mesin dan oktan yang dibutuhkan untuk menghidupkan kendaraan. Sehingga lebih baik kita habiskan dulu BBM yang ada di tangki. Kalau tidak bisa kita sedot, kita habiskan dengan berjalan. Kemudian setelah tinggal sedikit ataupun secukupnya sampai dengan pom bensin, kita isi lagi dengan isi lagi BBM dengan BBM yang fresh, itu maksud saya. Dan selanjutnya, menghindari membeli BBM eceran, karena kita sampaikan di depan tadi bahwa kemungkinan BBM eceran telah terpapar, ya, seperti virus, telah terjadi penurunan oktan yang seharusnya oktannya standar, tetapi karena penyimpanan di etalase mereka terjemur matahari sehingga mengakibatkan penurunan kadar oktan. Nah, ini juga akan mengakibatkan kendaraan kita yang kita beli eceran tadi sulit untuk hidup. Nah, sebaiknya belilah apabila kita memang tidak tahu dan indikator BBM kita tidak hidup, maka belilah BBM eceran itu secukupnya saja. Misalnya untuk menghidupkan kendaraan sampai pom bensin membutuhkan 5 liter, ya kita beli 5 liter saja, tapi kita beli 5 liter yang Pertamax. Kalaupun dia akan turun, turunnya menjadi premium, jadi tidak begitu jauh kali. Dan apabila kita membeli premium, maka apabila oktannya telah turun, maka sama saja akan sulit hidup. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan starter kendaraan dengan kondisi BBM basi. Mari sama-sama kita coba. Baiklah, untuk cara menghidupkannya, kita kocok dulu pedal gas, kemudian kita gantung separuh, kemudian kita start 3 kali saja. Nah,
mungkinlah saudara-saudara, teman-teman di Ximania, bahwa sangat sulit menghidupkan untuk kendaraan yang BBM-nya telah basi. Dan itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan pada teman-teman, apabila dalam kendaraan ataupun kendaraan kita telah kita tinggal cukup lama sehingga terjadi keadaan yang kita bilang tadi adalah BBM-nya basi. Dan untuk mengantisipasinya ataupun untuk menanggulanginya, ya mungkin salah satunya adalah dengan cara menguras tangki BBM, ataupun setelah kendaraan ini hidup seperti ini, kita bawa berjalan sampai kira-kira BBM-nya secukupnya seperti ini. Ini BBM yang cukup lumayan ya. Ini kalau kita buka tangki, takutnya nanti tangki di belakang itu sudah pada lengket, sehingga sangat riskan akan mengakibatkan kerusakan lainnya seperti tangkinya bocor ataupun drat untuk pembuka pembuangan tadi rusak, sehingga lebih bagus kita bawa untuk berjalan sambil menghabiskan isi BBM secukupnya sampai kita kira-kira nyampe ke pom bensin terdekat. Demikianlah sobat Diksimania dan Otomania yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.